Wak. Jangan-jangan sepatunya ada di dalam tas itu, Wak. Kalau malingnya balik lagi buat ngambil sepatu, pasti ketahuan. Soalnya di musola selalu ada Wak Solikun sama Bang Imron. Dedek, udah koma tuh di dalam. Iya, Bang. Ya. Satu-satunya cara ngebawa sepatu dari sini tanpa ketahuan, dimasukin ke tas. Dedek, udah koma tuh di dalam. Iya, Bang. Ya. Perte, semuanya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati, tak sudah hilang lu. Iya, Perte. Sebentar, Bang. Wak, jangan-jangan sepatunya ada di dalam tas itu, Wak. Susah, Pak RT, saya nyesel. Udah ketahuan orang susah, bikin susah cari perkara lu. Buka! Buka! Buka, buka. Kelamaan. Ini aduk siapa? Aduk saya, Pak RT. Cuci! Maaf Pak RT, sepatu saya. Maaf, saya banting. Sendal gua mana? Sendal gua mana? Sendal. Sendal Pak RT udah laku, saya jual Pak RT. Aduh, dijual, Wak. Sabar. Jual berapa lo? 200.000 Pak RT. Aduh, itu harganya 300. Aturan lo jual mah 3,5 biar dapat untung. Udah maling kurang pinter lagi. Ikut. Ayo, Pak. KPK. Astagfirullahaladzim. Wak! Wak! Ayah apa? Wak! Ya udah malam, orang mau istirahat. Kotak amal hilang, Wak. Kotak amal? Ya, Wak. Hilang. Sepatunya diumpetin di dalam tas. Di mana lagi kalau bukan di dalam tas? Wih! Abang hebat! Abang hebat! Bu, ayah tuh bener-bener nyesel deh. Nyuruh Pulung buat bantu nyari sendalnya Pak RT. Ayah pikir tuh nyarinya di semak-semak atau di got.
Yang penting kan malingnya udah ketangkep ya. Dengerin ayah dulu, Bu. Kalau nangkep maling di rumahnya Pak Iwan, ayah yakin itu murni kebetulan. Tapi nangkep maling sepatu di masjid, itu bukan kebetulan, Bu. Mereka menganalisa, menyelidiki. Bu, Pulung bilang sepatunya di dalam tas. Aku yakin, Bu. Itu bukan analisa, tapi itu insting, Bu. Insting Pulung itu kuat banget, Bu. Itu yang bikin aku khawatir. Bu, tahu nggak di kamar Polan bilang apa? Polan tuh bilang kalau dia bangga banget, dia kagum banget sama Pulung. Bukan cuma Polan ya, aku juga bangga. Kalau Pulung kecanduan, terus dia ngerasa pinter? Contoh deh, ada kasus lain, Bu. Atau kasus curanmor, terus dia pengen nyelidikin. Otomatis dia akan berhadapan dengan pelaku curanmor. Terus keselamatan anak kita gimana, Bu? Ini tuh cuma kebetulan aja ya. Jadi setelah pencurian di rumahnya Pak Iwan, udah gitu ada maling sendal di masjid. Ayah tuh gak usah khawatir. Di kampung kita ini tuh aman ya. Biasanya kan juga gak ada apa-apa. Assalamualaikum. Gito. Gito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk Pak RT. Gak usah. Di luar aja. Yuk. Nita, bikinin air minum ya. Saya belum nawarin Pak RT. Gua haus. Iya Pak RT. Cepetan ya. Ada apa Pak RT? Kotak amal musola hilang. Pulung. Pulung. Masuk. Bu, emang beneran kotak amal musola diambil? Ayo masuk. Kapan hilangnya, Bu? Shh, bukan urusan anak kecil. Ayo. Kapan hilangnya, Pak RT? Pertanyaan lu kayak Pulung. Masa gua jawab kayak bini lu? Gak mungkin lah. Udah, sekarang lu ikut gue. Urusannya apa sama saya, Pak RT? Kan gua udah bilang, gak punya urusan gua sama lu, gak ada. Cuma di kampung ini, cuma lu yang bisa gua andelin. Ayo berangkat, musola. Iya, Pak RT. Nita, minumnya besok aja ya. Jangan coba-coba selidikin masalah kotak amal ya, Nak. Kenapa? Tahu nggak, Bu? Bang Pulung tuh hebat banget. Pokoknya bahaya. Nggak boleh. Titik. Dengar nggak? Ya, ya, Bu. Ayah sama ibu itu sayang sama kalian. Ayah sama ibu nggak mau kalau kalian itu kenapa-napa. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya udah, sekarang kalian tidur ya. Iya, Bu. Nyamuk, Bu. Mau ibu semprot? Gak usah, Bu. Tadi udah disemprot. Yes! Kasus baru. Tenang aja, Bang. Polan gak kasih tahu sama ayah, oke? Waktu saya ke belakang untuk matiin pompa air, kotak amalnya itu masih ada, Pak.